Pemirsa, tingginya curah hujan mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Batang Limun, sehingga puluhan rumah warga di Kecamatan Limun terendam banjir. Titik terparah di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun. Sungai Batang Limun kembali meluap dan mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir Desa Pulau Pandan yang berdampak parah akibat banjir. Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun yang menjadi dampak banjir terparah di antara desa-desa lainnya, hingga banjir mencapai lutut orang dewasa dan menggenangi ruas jalan lalu lintas. Yen Aswadi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, via ponsel mengatakan banjir Pulau Pandan terjadi setelah hujan deras yang mengguyur di Sarolangun, sehingga debit air sungai tidak menampung dan mengakibatkan banjir di perkampungan warga yang dekat dengan bantaran Sungai Limun. Puluhan rumah warga terendam banjir akibat luapan air sungai. BPBD sejauh ini masih melakukan pemantauan dan mengingatkan warga agar waspada, bisa saja air kembali meluap di bantaran sungai. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.